jugalah tu guru kami kan. Saya pun duduk mesej dengan dia. Ustaz ada pesan. Dia cakap, ujian untuk kami ni adalah untuk menjaga hati. Sebab ujian ni, untuk kami bila banyak dapat pujian, orang suka puji, pujian kan. Buang kerupi, dia akan jadi ujian. Contoh, orang nampak macam, oh biasa hebatnya pergi tolong orang, pergi bisik kemanusiaan, orang pun angkat, orang dah start panggil si Kadi lah, Mujahidah lah. Sangat takut sebab apa? Memang kita orang bukan itu pun. Yang kita bawa ni adalah sumbangan-sumbangan daripada orang Malaysia. Itulah si Kadi yang kami menjadi asbab untuk penyalur sahaja. Tetapi kami khawatir, takut-takut kami tak mampu untuk menjaga hati kami. Kadang-kadang dia sampai satu tahap macam inilah. Dulu mula-mula pergi umrah, kita mudah nak mengitiskan air mata. So, bila berkali-kali pergi, kadang-kadang kita rasa macam rasa feeling yang first time tu dah tak dapat. Sama juga bila kita pergi ke Syria, pergi ke Gaza dan sebagainya. Orang pun kita nampak depan mata tu yang budak kecil dikorek matanya dua kali. Ada pula seorang lelaki ni, kaki dia pula kudung sebab kena bom. Macam-macam perkara yang dahsyat. Sampai tahap saya masuk dalam satu hospital, kita nak bersihkan hospital tu sebab penuh darah. Kita pun ambil tisu, saya ambil tisu, saya rasa benda keras. Okay. Nak jadikan cerita, saya rasa macam nak tahu apa benda kat dalam tisu ni. Lepas tu dia buang je lah. Time tu rasa pergi buka tisu. Bila buka tisu, tengok-tengok dalam tisu tu ada jari orang. Jari orang. Di dalam bilik operation, orang yang nak bersalin, tapi ada jari orang. So kat situ jugalah Asyahid Arum Amar duduk dekat hospital tu, merenung masa depan dia. So dekat hospital yang sama juga dekat Syria. So bila keadaan seperti itu, bila kita banyak kali pergi, kadang-kadang kita nak menangis tu pun dia jadi susah. Kita rasa macam dahsyat kehidupan dia orang, tapi takut-takut hati kita ni, kita buat kerana apa? Macam saya rasa dengan adik, kita buat ni nanti orang duduk-duduk rasa macam kita ni macam bagus sebab kita lah orang yang bawa pergi sana. Kita khawatir kami tak dapat nak jaga hati. Tu yang kadang-kadang Allah, kerana Allah bagi juga ujian-ujian kat sana yang terduduk jugalah. Contoh kadang-kadang saya seorang je pergi kat sana, waktu tu adik saya tak ada, so saya tak ada orang waktu tu. Tak ada orang nak cakap, tak ada apa, saya ada dinding je. Duduk dekat Idlib, sorang-sorang. Tak tahu nak cakap dengan siapa ni. Terkenangkan kat dari orang, dan bila apa yang kita hadapi, barulah kita rasa kita ni kedin dan tak ada apa-apa, barulah muhasabah balik diri. Jadi, ujiannya macam Bibi Rahmat bagi tahu adalah kita khawatir. Kadang-kadang nikmat yang terlalu dahsyat Allah bagi, kalau yang susah kita tahu ujian. So kita mungkin boleh adjust diri kita untuk kita remind Allah tengah tengok kita ni. Tapi takut bila nikmat, kita takut tenggelam dalam ujian tu. Terutama kita dalam industri seni, kalau macam saya yang tak mampu, tak reti nak jaga dan sebagainya. Jadi minta doa sangat-sangat. Tapi dalam masa sama, adik saya pun macam itu juga, Azali Hami. Dia muda lagi, tengah belajar dekat psikologi UIA. Dia kata kadang-kadang macam dia khawatir dan juga takut dengan keadaan yang dia terima sekarang ni, orang kenal dan sebagainya. Kadang-kadang dia rasa nak stop. Tu saya bincang dengan adik, cakap Ika sebagai Ika kan, kalau kita stop, takut-takut sebenarnya setan yang tengah mainkan kita. Dia yang suruh kita stop, dia yang buat macam tak payahlah, orang tengah puji kau, nanti kau rasa kau hebat, kita pun nak stop. So kat situ kita orang always berbincang dan rujuk pada guru-guru, supaya guru-guru ni selalu ingatkan kita. Kadang-kadang kita orang pergi hantar contohnya Gema Gegar Berganza nak nyanyi ni kat atas pentas. Nanti ustaz akan message betulkan niat sebab dia suruh walaupun dia di pentas Gema Gegar Berganza, make sure dalam itu mesti ada dakwah, mesti ada benda yang dia sampaikan. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Dan kami dirimainkan untuk menjadi seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. So kami fikir, ya Allah, walaupun mungkin ada sebab kenapa Allah letak dalam industri seni ini, ada benda yang Allah nak suruh sampaikan, adakah semata-mata kami nak jadi penyanyi ataupun ada benda lain yang kami dipertanggungjawabkan untuk isu ummah. So mohon doa lah paling penting, ibu ayah semua yang hadir hari ini, untuk doakan kami ikhlas, istiqomah dan berjuang sehingga titisan darah kami yang terakhir untuk isu ummah dan juga isu rumah, insyaAllah. Dan doalah, tak adalah itu je lah. Sebab bila rumah teringat tangga, jadi doalah rumah dan tangga. Wallahu a'lam.